itu Ecu ya, ini Ecu. Ecu. Namanya Ecu ini. Kiprok ini. Kenapa dinamain kiprok? Oh, ini Ecunya. Ini Ecu. Kiprok di mana kiprok? Kiprok ini. Oh, ini namanya kiprok. Ya. Ini buat jatuh. Honda Honda ini Honda, Honda Beat. Park Beat. Kalau ini jalur kabel 10 jalan nih. Ini kabel satu 10 jalan. 10 jalan. Yang ini kabel pulser. Kabel pulser. Pulser itu apaan? Pulser itu buat kalau starter dia. Oh. Nah, kalau enggak ada pulser enggak bisa hidup dia. Cara ngeceknya ini ngecek kiprok. Cek 10 jalan dulu, 10 jalan. Kiprok 10 jalannya dulu. Ada enggak 10 jalannya gitu. Ini kontak apa? Ke grounding. Iya, kontak di off-in ya. Kontak off. Jadi ini kontaknya di off. Ini sih ini harus nyala lampu. Kalau misalnya normal nyala lampu. Nyala. Nyala enggak? Coba nyala. Nyala ya. Iya. Berarti normal ini full jalannya. Ini di kabel mana aja bebas. Enggak, ini kalau yang kuning ini bebas kalau ini. Oh, ini bebas. Tapi ngeceknya dia harus pakai kabel ini LED. Ngeceknya. Ini yang apa? Pulser. Pulser. Dia harus ngecek pakai yang LED. Ini bebas. Oh, bolak-balik terserah, enggak apa-apa. Harus harusnya nyala dia. Oh iya. Nah. Berarti dari sekolah sama apa namanya? Pulser enggak ada masalah. Sekarang ngecek dari sininya nih. Ini kiprok ini. Kiprok ya. Ini jalur kabelnya itu ini warna hijau masa nih. Ini dari kunci kontak. Kunci kontak yang warna udah. 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 Apa yang warna merah hitam? Merah hitam. Yang ini langsung ke aki, pengisian aki ini buat pengisian aki. Ini merah polos. Ya, ini kabel dari 10 jalan. Kabel yang warna putih ini tadi. Iya. Nah, ini kalau ini yang kuningnya 10 lampu dari lampu ini, dari 10 juga. Memang ini buat lampu. Lampu. Oh. Buat penerangan. Cara ngeceknya begini. Udah kemasain ini, kemasa kan ini grounding ya. Nah, kunci kontak tetap off ya. Iya. Jengkol harus nyala ini, kalau normal. Nyala ya. Nyala. Oke. Sekarang ngecek yang ke lampunya. Lampu. Ini juga harus nyala kalau di engkol. Kalau nggak nyala berarti ininya bermasalah. Kiproknya. Nyala nggak? Juga. Nah, berarti kan ke lampu nggak ada. Nggak ada. Berarti ini yang bermasalah. Nggak ngeluarin buat ke lampu ya? Iya. Ini buat pengisiannya, kabel pengisian aki ya. Harus juga di engkol harus nyala ini. Posisi tetap kunci kontak off. Nggak nyala. Oh, nggak nyala. Kalau ini pasti nyala ini ke kunci enggak nyala masalahnya kunci kontak harus on. Ini enggak nyala. Ini nyala. Ini nyala. Nyala. Emang nyala ya. Tadi yang enggak nyala yang ini ya. Yang ke lampu sama pengisian. Lampu. Yang enggak nyala. Ini ada error. Ini engineer-nya ya. Ini kunci masih on. Tapi ngeceknya kalau ngecek begini aki harus dicopot. Oh, aki harus dicopot. Oh, iya. Bukannya konslet susah ngeceknya. Oh, ini kan jalur ada setrum. Iya, ada setrumnya susah. Oke, thank you, Om. Oke. Mantap. Mantap.